Cik Rosa mengatakan banyak sekali orang yang cukup sifatnya ya, fiziknya cukup, kakinya kuat, tubuhnya sehat, tapi enggak solat seperti orang yang punya satu kaki tadi. Ojo lali di subrek yo. Assalamualaikum semuanya. Selamat kembali ke channel ini. Pada kalian semua yang sentiasa bantu support dukung us juga channel ini, jutaan terima kasih saya ucapkan. Okay, kepada kalian yang baru yang masih belum gabung, ayolah bantu dengan tekan butang subscribe. Karena subscribe itu kan gratis aja, geng. Okay, seperti biasanya sebelum us mulai, us ingin mendoakan buat sesiapa saja menonton video us kali ini agar dikurniakan limpahan rezeki yang luar biasa yang tidak akan pernah putus-putusnya, diberikan kekuatan dan kesabaran dalam menghadapi apa juga ujian yang hadapan, dipermudahkan segala urusan kehidupan dan urusan pekerjaan, juga diberikan kemakmuran atas setiap impian dan doa-doa kalian, insyaAllah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Okeylah, hari ini Az nak react satu lagi video daripada channel Syahih Fiqih. Jangan lupa juga untuk bantu subscribe channel ini, tanda dukungan kita, okey. Kali ini kita ingin melihat Tidak Pernah Aku Lupakan. Ya, kenapa ya? Pelajaran berharga dari orang Indonesia, kata Syekh Abu Razak Al-Badar. Okey, ingin melihat apakah pelajarannya itu? Yuk, ikut us react, yuk. Okey, udah siap semuanya? Yuk kita mula. Bismillah. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Faedah istafadtuha fi hadha al-masjid min rajul andanusi. Lam yukallimni wa lam atakallam ma'ahu, لكنه أفادني فائدة لها أكثر من 25 سنة لا أنساها ما حييت. Tapi ia memberiku sebuah faedah yang tidak akan aku lupakan selama hidupku. Kejadian ini lebih dari 25 tahun yang lalu. Kini mungkin keberadaan Syekh Abdul Razak ni di Indonesia ya. Kita lanjut ya. وهي فائدة من أنفس الفوائد. Faedah sangat berharga. كانت الصلاة في هذا المسجد في العشر الأواخر من رمضان. Ketika itu masjid sedang melaksanakan solat malam di 10 hari terakhir Ramadan gitu ya. Iktikaf kalinya. عندما يتهجدون في الثلث الاخير من الليل كانوا يصلون solat tahajud ya lima kali salam. التسليمه الاولى يقرا فيها الامام جزءا كاملا. Masyaallah. الركعه الاولى نصف جزء والركعة الثانية نصف جزء ثم التسليمة الثانية يقرأ الإمام جزءا كاملا ما شاء الله. الركعة الأولى نصف جزء والركعة الثانية نصف جزء ثم التسليمات الثلاث البواقي في كل تسليمة نصف جزء مقسومة ربعين ربع وربع فيكون في الليلة ثلاث أجزاء ونصف جزء القرآن ثلاث أجزاء ونصف تهجد يا. يصلى في التهجد في آخر الليل فكان هذا الرجل الأندلسي إحدى رجليه مقطوعة لا أذكر اليمنى أو اليسرى مقطوعة من kakinya buntung ya dari lutut aku lupa sebelah kiri kanan. وكان يأتي إلى المسجد بنسميها المغازل العصي التي توضع في الأرض ويمشي عليها برجل واحدة ومرة صلى أمامي تماما كان أمامي تماما فصلى التهجد كله كاملا من أوله إلى آخره ما شاء الله رأي العين أنا بنفسي رأيته على قدم واحدة بدون العصي بدون العصي لا أقول ما شاء الله ما شاء الله هذا ترون عني أنا عيني رأته أمامي مباشرة لم يكن بيني وبين أحد فصلاها كاملة ثلاث أجزاء ونصف على قدم واحد القرآن يا ما شاء الله dengan satu kaki aja وكان يعني ينهض بحذر حتى يقوم ويثبت نفسه على قدم واحدة الله أكبر ويقف مستمرا على قدم واحدة يصلي وفي الشارع من لهم قدمين كثيرون وأقدام صحيحة ونشيطة ومحرومين من هذا Masya Allah, Masya Allah, itu satu pelajaran yang dipelajari
sangat berharga katanya oleh Syekh Abdul Razak Al-Badar yang datang ke Indonesia 25 tahun, walaupun sudah 25 tahun peristiwa itu berlaku, tapi masih diingatnya dan tidak akan pernah lupakan seumur hidupnya ya. Bagaimana dia berada di satu masjid di 10 malam terakhir Ramadan. Setiap tahun, setiap masjid pasti 10 hari terakhir Ramadan itu menjadikan masjid itu tempat beriktikaf, melakukan tahajud dan sebagainya. Dan di masjid itu imamnya baca 3 juzuk setengah ya. 3 juzuk setengah, kita tahu pasti kelamaan ya kan, 3 juzuk setengah itu lama. Tapi satu pelajaran yang dipelajarinya adalah datang seorang laki-laki, orang Indonesia, datang kakinya pincang, kakinya enggak ada sebelah ya, sebelah enggak ada, tapi dia bisa sholat. Pelan-pelan dia bangun sholat dengan satu kaki aja. Kita tahu tahajud itu lama, 3 juzuk setengah, tapi keadaan fisiknya itu tidak melunturkan semangatnya untuk beribadah, tidak mau ketinggalan melakukan amalan, mencari Lailatul Qadar 10 malam terakhir itu Ramadan, Masya Allah. Dan Syekh Abdul Razak mengatakan banyak sekali orang yang cukup sifatnya ya, fiziknya cukup, kakinya kuat, tubuhnya sehat, tapi enggak solat seperti orang yang punya satu kaki tadi. Begitulah ya, kita kadang-kadang kita ini leka, terlupa gitu kan. Kita sebagai hamba Allah ini kadang lupa. Allah beri kita nikmat, tapi kita lupa untuk syukur. Dan begitulah indahnya pelajaran yang diambil oleh Syekh Abdul Razak Al-Badar tadi. Bagaimana keadaan fizik itu sebenarnya hanyalah satu alasan. Kekuatan hati kita, mental kita, dan rasa ingin sujud pada Allah itu, mencari sebanyak-banyaknya ibadah dan pahala, mengumpulkan pahala itu adalah kekuatan sebenar, bukan pada fiziknya, Masya Allah. Dan itu sangat memberikan sentuhan hati ya. Bagaimana kita ini yang sempurna Allah jadikan, haruslah kita bersyukur dan mengejar sebanyak-banyak pahala dan berbuat baik dan beribadah kepada mewahi Allah, bersyukur atas setiap yang berlaku dalam kehidupan kita, Masya Allah. Itu sangat-sangat menyentuh hati As juga kayaknya, kayak gini kan. Dan Masya Allah, pemuda Indonesia itu tadi sebenarnya telah memberikan satu pelajaran yang sangat berharga dan telah membuka banyak mata untuk terus rasa bersyukur dan tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Masya Allah. Okeylah, sampai ke sini dulu video reaction As untuk kali ini. Kepada kalian telah nonton bareng dengan As dan belajar sesuatu dari video ini, jutaan terima kasih saya ucapkan. Okey, ketemu lagi kita insya Allah di lain video video nanti. Jaga diri semua. Assalamualaikum. Semoga kita semua dalam rida Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum.